Tadi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Selmas hari Rabu tanggal 16 Juni tahun 2021 dimulai. Mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya, hadirin dimohon berdiri. Apalagi menzalimi atau dizalimi.
melimpahkan kepada kami hikmat kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan, curahkan kepada kami hidayah kebenaran agar kami selalu terhindar dari kesesatan. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami, ampunilah segala dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, ampunilah segala dosa para pemimpin-pemimpin kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Penyerahan buku melodi pelaksanaan tugas dan laporan realisasi anggaran pertanggal 13 Juni 2021. Yang saya hormati
Bupati Kabupaten Sabas dan Wakil Bupati Kabupaten Sabas beserta ibu dan kedua orang tua yang hadir bersama keluarga, rekan-rekan Forkopimda Kabupaten Sabas, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Ketua DPRD Kabupaten Sabas, Bapak Kajari dan Daniel, dan lalu hadir juga bersama kita seluruh kepala Kepala Kabupaten Sabas yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini, seluruh undangan, tokoh agama, tokoh masyarakat, akademisi, rektor, dan semua perwakilan dari berbagai instansi, elemen masyarakat, dan seluruh undangan, baik yang hadir baik yang berasal dari Kabupaten Sabas, Pontianak, bahkan Jakarta hari pada hari ini, dan mohon maaf Wali Kota Singkawang Bu Cetumi kelewatan Bu, dan Wali Kota Singkawang Bupati Bekai atau yang mewakili. Seluruh undangan yang berbahagia, pertama kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besar atas semua dukungan, atas semua bantuan, atas semua kemudahan, atas semua peran-peran dan kontribusi dari seluruh elemen masyarakat Kabupaten Sabas, atas keberhasilan dan kesuksesan pemerintah periode 2016-2021. Secara khusus kami sampaikan ucapan terima kasih kepada kawan-kawan legislatif yang telah memberikan dukungan, kolaborasi, sinergitas yang sangat luar biasa sehingga dalam kurun waktu 5 tahun sinergitas itu berjalan dengan baik tanpa ada halangan, yang berarti bahkan kebersamaan, kekeluargaan, serta kerjasama yang baik itu terbangun antara eksekutif dan legislatif. Bahkan kami secara khusus mengucapkan terima kasih kepada seluruh elemen legislatif yang telah memberikan dukungan luar biasa sehingga Kabupaten Sabas secara hat-trick mendapatkan WTP secara 3 tahun. Terima kasih Pak Haji Abu Bakar dengan seluruh anggota yang luar biasa. Tanpa Anda, maka pemerintah tidak akan bisa mencapai opini dari BPK secara profesional dilakukan audit kepada pemerintah Kabupaten Sabas. Kemudian juga ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada seluruh kepala-kepala OPD dan seluruh jajaran yang telah mendukung proses pemerintahan secara baik, bahkan prestasi-prestasi Anda hadirkan di Kabupaten Sabas. Dan itu semua saya yakin adalah karena peran seluruh OPD yang ada di Kabupaten Sabas. Tepuk tangan untuk OPD. Terima kasih sekali lagi. Saya yakin Anda hebat-hebat, pintar-pintar, cerdas-cerdas, luar biasa. Dan saya yakin ke depan kultur prestasi akan terus dilanjutkan. Kemudian tentu di sana sini ada kelemahan, ada keterbatasan, ada kehilangan, ada kelemahan, ada kekurangan. Mungkin ada hal-hal yang kurang berkenan dalam masa pemerintahan kami. Kelemahan, kehilangan, kealpaan, keterbatasan adalah diri kami sebagai manusia.
Al-insanu mahalul khata' wal lisan. Bahwa manusia diletakkan padanya kelemahan, keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu kami mohon maaf. Mohon maaf yang besar-besar. Kami memohon untuk dibukakan pintu mohon maaf yang selebar-lebarnya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas yang kami cintai, kepada seluruh OPD, kepada seluruh Dewan Legislatif Kabupaten Sambas, dan secara khusus kepada kawan-kawan Forum Perpol Pindah Kabupaten Sambas. Saya mengapresiasi Forkopimda, kompak, luar biasa. Selalu kompak, selalu saya sekata, dan komunikasi begitu kental dan dekat serta erat. Saya bangga dengan Pak Dati, terima kasih Pak Dati. Kita telah berdua bersama-sama menjadi kenangan yang manis. Pak Kapolres, kita telah bersama-sama Pak dan Ramil juga, Pak. Juga luar biasa dengan haskan dana pembawaan luar biasa ini menyenangkan kita untuk bekerja dan terus termotivasi. Terima kasih kepadanya yang selalu menemani kami untuk berolahraga sehingga kami selalu sehat. Alhamdulillah, terima kasih. Begitu juga kepada agama PN dan Pak Haji Abu Bakar, begitu friendly dan familiar terhadap kami. Begitu juga saya harus sampaikan ucapan terima kasih kepada Bang Sini Kementerian Agama yang selalu mendukung, mensupport dan terus berkomunikasi secara baik dalam persoalan-persoalan kerja. Terima kasih, ini sebuah kebanggaan buat kami. Jika dalam interaksi kita, dalam muamalah kita ada keterbatasan, kehilapan dan kesalahan, kami sekali lagi mohon dimintakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Hari ini serah terima jabatan. Pelantikan telah kita selesaikan dan hari ini akan kami serahkan jabatan kepada Bupati Baru. Pak Satono, ada beberapa yang ingin saya sampaikan. Pertama, kita tetap bersaudara. Kita adalah insan. Karena kita insan, komunikasinya mudah, mongah supaya nyaman, apapun yang bisa dikomunikasikan, kami siap dan kami sebagai rakyat tentunya siap mendukung seluruh visi-visi berkemajuan. Kami siap mendukung, kami siap mengimplementasi seluruh janji-janji yang telah disampaikan kepada seluruh rakyat dan masyarakat. Kami semua adalah dalam rangka kebaikan untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Yang kedua, mudah-mudahan program-program kami yang baik-baik, kami mohon untuk bisa dilanjutkan. Kalaupun tidak bisa, lebih diperbaiki, tampilkan yang terbaik lagi. Jika tidak bisa melanjutkan program baik-baik kami, artinya ada ide dan gagasan besar yang Anda akan hadirkan sebagai ganti dari program-program kami. Dan kami tetap mengucapkan thank you untuk Anda. Nanti terakhir. Ketiga, mudah-mudahan program nasional, khususnya Kepres Pos 1 2021, segera terrealisasi untuk membangun, percepat pembangunan di perbatasan. Ya, kalau demikian insya Allah akan memberikan ruang nyaman dan ruang optimistis terhadap masyarakat Kabupaten Sambas bahwa wilayah perbatasan akan dipercepat pembangunannya oleh Bapak Presiden Republik Indonesia khususnya beberapa kementerian yang diberikan awal oleh Bapak Presiden. Begitu juga kami harapkan hari ini, terima kasih Pak Gubernur, hari ini jalan menuju jembatan Sungai Sambas Besar sudah jadi.
Kami harapkan tahun 2022, 2023, dalam waktu cepat, kami berharap jembatan Sungai Samadosa akan kita bangun secara bersama-sama. Mudah-mudahan bisa didorong secara cepat Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, sehingga cita-cita masyarakat belasan tahun yang lalu, bahkan 20 tahun yang lalu, bisa segera terwujud. Dan hari ini bisa kita lihat bahwa jalan menuju sana sudah jadi dan sangat membanggakan untuk masyarakat Kabupaten Sambas. Kemudian juga mohon didorong untuk jalan dari Bantau ke Temani. Ada itu adalah jalan nasional, mudah-mudahan juga didorong secara cepat. Terakhir, saya didatangi oleh KPK. 3 kali KPK sudah datang di sini. Secara khusus, tentu memberikan amanah kepada saya. Secara khusus tentu berbisik-bisik, sedap-sedap, berbisik-bisik kepada saya, secara pribadi sebagai bupati. Ada 8 amanah yang secara khusus harus disampaikan kepada Pak Bupati. Nanti bisa diminta ke asisten satu terkait amanah KPK. Jika KPK sudah berada di sini dan hadir di sini 3 kali, berarti there's something. Kurang tersebut, di sana ada sesuatu. Oleh karenanya, jaga baik-baik. Pesannya adalah jangan korupsi, jangan menyalahkan demi negara, jangan napur di negara. Kira-kira bahasa itu bahasa KPK, mudah-mudahan ini juga itu amanah dari beliau untuk disampaikan kepada bupati. Saya pikir itu yang bisa kami sampaikan. Terakhir, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada semua dan mohon maaf kepada semua elemen masyarakat Kabupaten Sambas. Terima salam cinta kami. I love you full. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Sambas masa jabatan 2021-2026 kepada Bapak Haji Satono S.Si., M.Hd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam berkemajuan. Yang terhormat Bapak Gubernur Kalimantan Barat, dalam hari ini diwakili oleh Bapak Asisten Ekonomi dan Pembangunan, Ibu Wali Kota Singkawang, selamat datang. Bapak Bupati Gayang, hari ini diwakili oleh Bapak Sentatu, selamat datang Pak. Bupati dan Wakil Bupati Sambas periode 2016-2021 dan Bupati Wakil Bupati periode sebelumnya, Bapak Insinyur Haji Muhammad Rasid, Ibu Dr. Haji Muhammad Dewi, dan Bapak Insinyur Haji Perbasa Mbatu, selamat datang. Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, hadir dalam kita beberapa orang sebentar tadi, pengetahuan itu yang hadir mewakilkan pimpinan perguruan tinggi, rektor dan direktur yang ada di Sambas, Ketua Umum PTK Indonesia dan Termasis di Jakarta, selamat datang. Ketua dan para wakil ketua
serta anggota DPRD Sambas menghormati pendekan forum Forkopimda Sambas, hadir Pak Kapolres, Pak Kajari, Pak Danbim, dan Pak Danjen, sahabat saya. Terima kasih. Yang tercinta Ibu Ketua Muda PKK serta anggota Pak Sekda beserta seluruh Pak OPD beserta jajaran Misal-Sertikal Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat, Tokoh Pemuda, Tokoh Perempuan, Pimpinan Ormas, hadirin tamu undangan yang tidak tersebutkan pangkat dan jabatannya satu persatu yang dimaksud Mas Tuhan Buat mengawali sambutan kami pada pagi hari ini, mari kita senantiasa meningkatkan rasa syukur kita pada Allah Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita semua bisa hadir dalam acara yang berbahagia ini, serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sambas dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin tamu undangan berbahagia, hari ini satu lembar baru kembali terbuka dalam perjalanan sejarah panjang Bupati Sambas yang kita cintai. Hari ini sebuah amanat besar telah diletakkan di pundak kami berdua satu mahfuzi. Sebuah amanat yang harus dipertanggungjawabkan di dunia ini dan di akhirat nanti. Hari ini adalah starting awal perjuangan dalam menghadirkan kebaikan dan kemajuan yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sambas. Untuk itu, perkenalkanlah kami berdua mengucapkan terima kasih yang luar biasa, yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, khususnya masyarakat Kabupaten Sambas yang telah mempercayakan kepemimpinan Kabupaten Sambas untuk 5 tahun ke depan kepada kami sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas. Hadirin Bapak Ibu yang berbahagia, jabatan ini merupakan amanah yang akan kami laksanakan dengan sebaik-baiknya untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Sambas. Kami menyadari tantangan yang dihadapi dalam masa kepemimpinan kami ke depan, guncangan ekonomi yang diakibatkan oleh pandemi secara global sangat besar dan dahsyat. Pandemi COVID-19 telah memutuskan seluruh aktivitas dan fundamental perekonomian dunia, termasuk Indonesia, yang dampaknya sampai ke daerah kita, Kabupaten Sambas yang tercinta. Hampir tidak ada pelaku ekonomi yang mampu bertahan terjadinya krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 ini. Angka pengangguran meningkat di mana-mana, banyak terjadi PHK, banyak orang yang kehilangan pendapatan karena sepinya permintaan atas barang dan jasa. Guncangan ekonomi yang terjadi di dua sisi sekaligus, supply and demand, mengakibatkan langkah pemulihan ekonomi semakin berat. Alternatif kebijakan yang dimiliki pemerintah semakin terbatas seiring dengan ujang ruang fiskal yang semakin menyempit. Perlu disampaikan, laju pertumbuhan ekonomi terjadi kontraksi -2.02%, sementara sektor perekonomian yang bertahan didominasi oleh sektor pertanian sekitar 33.61%. Namun kami optimis, kami yakin, dan kita harus yakin semua, proses perbaikan ekonomi yang dilakukan bersama-sama oleh pemerintah pusat daerah akan berangsur-angsur memperbaiki kondisi PPM daerah, termasuk kabupaten yang kita cintai, Kabupaten Sambas. Hadirin berbahagia,
Kabupaten Sambas adalah lumbung pertanian, gudangnya generasi kreatif dan inovatif, selalu ada peluang di tengah keterbatasan dan kesulitan. Untuk buka peluang, kita akan mendorong mempush sektor tenaga di sektor pertanian, sektor pariwisata, memperbanyak kreativitas agar petani dan pemuda di Kabupaten Sambas memiliki daya saing yang tinggi. UMKM bisa naik kelas melalui pemanfaatan teknologi. Ini adalah salah satu agenda percepatan menjadi ekonomi. Big data merupakan info akurat dan sebagai dasar langkah strategis dalam menentukan langkah pembangunan Sambas ke depan yang baik dan kemajuan. Ekonomi akan kuat, Bapak Ibu akan bahagia jika masyarakatnya sehat dan cerdas. Penerapan prokes, protokol kesehatan di tengah-tengah pandemi saat ini tetap harus diperketat di tempat-tempat produktif seperti pasar-pasar, perkantoran, unit hukum, Kabupaten Sambas. Keminya tidak finis, Kabupaten Sambas bisa bangkit dari pandemi, insya Allah. Bapak Ibu yang bahagia, dalam kesempatan yang berbahagia ini, kami ingin menyampaikan apresiasi mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas upaya yang telah dilaksanakan dan hasil pembangunan yang sudah dicapai oleh Bupati dan Wakil Bupati periode 2016-2021. Kami berupaya, Pak Tahu Arya, akan pertahankan apa yang sudah dicapai yang baik dan semoga bisa meningkat lebih baik di masa kepemimpinan kami berdua. Peningkatan ini dilakukan tentu dengan kerja yang cepat, kerja yang cerdas, tepat, tentunya sesuai dengan regulasi aturan yang ada. Selanjutnya, berbahagia yang tak kalah penting adalah adanya dukungan dan kerjasama di seluruh komponen aparat pemerintah Sambas, DPRD, Prokopimda, serta seluruh dari masyarakat, termasuk para sahabat, para pelaku usaha, investor, ayo ramai-ramai berinvestasi di Kabupaten Sambas, bangun kampung halaman kita yang tercinta. Hubungan koordinasi yang baik antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif serta seluruh elemen masyarakat menjadi kunci kelancaran dan keberhasilan pembangunan. Pembangunan daerah dilaksanakan bersama-sama oleh masyarakat dan pemerintah dengan saling menunjang dan saling melengkapi dalam satu kesatuan langkah untuk tercapainya tujuan pembangunan daerah itu. Sambas berkemajuan melalui visi terwujudnya Sambas yang beriman, kemandirian, maju dan berkelanjutan. Hadirin tamu dan berbahagia, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Tanggung jawab kami berdua adalah menaikkan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Karena itu, satu ngeropi mohon doa restu dan kerjasama dari semuanya. Insya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Kuasa akan merindui ikhtiar dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada masyarakat Kabupaten Sambas ke depan, insya Allah. Terakhir, pantun, pergi ke pasar membeli kapas untuk dibuat kain dan gaun perempuan. Ayo bersama kita bangun Sambas menjadi kekuatan yang berkemajuan. Ya, ini yang kedua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Gubernur Kalimantan Barat dalam hari ini diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan kepada Bapak Dr. Andes Junaidi MM dengan hormat disilakan. Selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, sebelum saya membacakan sambutan resmi Bapak Gubernur Kalimantan Barat, izinkan saya menyampaikan salam hangat dari beliau
karena pada kesempatan ini pada saat terima jabatan Bupati, beliau belum berkesempatan bersama kita di ruangan yang megah ini karena ada tugas penting lainnya yang beliau laksanakan. Kemarin waktu menugaskan saya hadir di sini, beliau berencana untuk melaksanakan tugas ke Jakarta. Kemudian Pak Wakil Gubernur kemarin berada di Kabupaten Sambas, salah satu kecamatan, bertugas di Pemakat, dan Pak Sekda baru kembali dari Surabaya, ada tugas di sana. Jadi kepada asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan ditugaskan untuk hadir bersama-sama kita di sini untuk sama-sama menyaksikan serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sambas. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, selanjutnya perkenankan saya menyampaikan sambutan resmi Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, hadir Pak Prabasa Bukti Lihati dengan Pak Subhan, beliau Ketua Komisi 4 kalau tidak salah, sering dan Pak Prabasa salah satu pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Di paruh-paruh akhir ini saya sering mewakili berkaitan dengan rapat-rapat kerja dan terutama berkaitan dengan APBD dan perubahan APBD. Jadi cukup kenal dengan beliau-beliau ini, terutama Pak Prabasa, karena sudah lama bersama-sama di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati Sambas beserta Ibu, yang saya hormati Wali Kota Singkawang dan Bupati Bengkayang yang diwakili oleh Pak Yohanes Sesuai Satu, yang saya hormati Bupati dan Wakil Bupati masa jabatan 2016-2021, yang saya hormati anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Sambas, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sambas, Ketua KPU dan Bawaslu Kabupaten Sambas, pimpinan perguruan tinggi di Sambas, Sekretaris Daerah, para staf ahli, asisten sekda, kepala SKPD, kepala bagian, kepala kantor, camat, lurah, kepala desa di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas, ketua tim penggerak PKK Kabupaten Sambas beserta jajaran, tokoh masyarakat, tokoh agama se Kabupaten Sambas, undangan dan hadirin yang berbahagia. Mengawali sambutan ini sebagai insan yang beriman, sudah wajib dan sepantasnya kita mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kehendaknya jualah kita dapat hadir bersama-sama dalam acara serah terima jabatan Bupati dan Wakil Bupati Sambas. Pertama-tama, saya atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat Kabupaten Sambas, KPU, Bawaslu Kabupaten Sambas, jajaran TNI dan Polri, serta segenap lembaga penyelenggara pemilihan yang telah ikut dalam penyelenggaraan pilkada serentak, khususnya di Kabupaten Sambas, sehingga semuanya berjalan dengan tertib, aman dan lancar. Pada hari yang berbahagia ini, kembali saya ingin mengucapkan selamat
kepada Saudara Haji Satono dan Saudara Fahrul Ropi yang telah dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sambas pada Senin tanggal 14 Juni 2021 di Pontianak. Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin yang berbahagia. Pada kesempatan ini, saya ingin menegaskan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, segera melakukan konsolidasi dengan seluruh jajaran pemerintah Kabupaten Sambas dan memberdayakan segera aparatur birokrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas dalam mendukung terwujudnya visi dan misi pemerintah Kabupaten Sambas ke dalam RPJMD. Kedua, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota, bahwa saudara tidak dapat melakukan pergantian pejabat struktural di lingkungan pemerintah Kabupaten Sambas dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak pelantikan. Yang ketiga, saya mintakan kepada saudara bupati dan wakil bupati untuk dapat menjalin komunikasi dan koordinasi dengan DPRD selaku mitra kerja pemerintah Kabupaten Sambas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Selanjutnya, saya mintakan dan saya harapkan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Sambas sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah agar dapat mendukung kerja pemerintah Kabupaten Sambas untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Keempat, saya mengajak saudara bupati dan wakil bupati serta seluruh komponen masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang beriman, sehat, cerdas, aman, berbudaya, dan sejahtera dengan fokus terhadap penanganan stunting agar kita tidak berada pada posisi yang rendah. Saat ini pada posisi 8 dari 10 tertinggi stunting di Indonesia. Karena jika kondisi ini tidak diperbaiki, maka upaya peningkatan sumber daya manusia sulit untuk dicapai dan selalu membangun komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, termasuk pemerintah pusat. Kelima, dalam situasi dan kondisi pandemi COVID-19, saya minta kepada Bupati dan Wakil Bupati selaku Ketua Satgas COVID-19 secara sungguh-sungguh dan tetap memprioritaskan penanganan penyebaran COVID-19 dan betul-betul mengutamakan penanganan pelaksanaan vaksinasi. Saudara Bupati dan Wakil Bupati serta hadirin yang berbahagia, kepada Bupati dan Wakil Bupati Sambas, saya ucapkan selamat bertugas, selamat mengemban amanah, semoga di bawah kepemimpinan saudara-saudara, Kabupaten Sambas semakin maju dan sejahtera, serta produktif. Masa-masa kampanye dan pilkada telah usai. Saya harap tidak ada pengelompokan dan pemisahan masyarakat dan desa yang dulunya dianggap mendukung paslon. Garis bawahi paslon lainnya. Semua harus dipandang dan diperlakukan sama terhadap setiap gerak pembangunan daerah. Kemenangan bupati dan wakil bupati senyatanya adalah jika mampu merangkul elemen-elemen atau kelompok-kelompok di masyarakat yang dulunya dianggap tidak berpihak kepada saudara. Selanjutnya, kepada bupati dan wakil bupati Sambas, masa jabatan 2016-2021, saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya dan seterus-terusnya atas jasa dan pengabdiannya selama menjabat sebagai bupati dan wakil bupati Sambas
Semoga Tuhan yang Maha Kuasa membalas semua pengabdian, dedikasi yang telah saudara berikan untuk kemajuan Kabupaten Sambas. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, selamat pagi, dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Barat, Haji Sukarmiji SH.MH. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, demikian sambutan resmi Bapak Gubernur Kalimantan Barat. Sudah saya bacakan titik koma, tidak saya tambah dan tidak saya kurangi, dan beliau sudah tanda tangan resmi. Jadi ini sah. Namun demikian, selaku boleh dikatakan mewakili kalangan muda, saya ingin berpesan dengan Pak Bupati dan Wakil Bupati. Bapak berdua sudah terpilih dari kalangan muda. Saya sudah berusia umur plus minus lah sebaya dengan saya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Di sini luar biasa. Kalau mau segaris dengan pemerintah provinsi Kalimantan Barat, ada pimpinan DPRD, ada ketua komisi 4 dan anggota DPRD yang bisa bersama-sama membangun Kabupaten Sambas. Luar biasa. Jadi tinggal pesannya kepada orang Pontianak, kepada Pak Kabasa dan lain sebagainya, tak mungkin. Yang kedua, anak muda kan energik, kepingin cepat, kepingin berubah. Tapi kita yang muda-muda ini masih kurang pengalaman. Kalau kurang-kurang jangan malu. Ada tiga orang yang pernah memimpin Kabupaten Sambas. Kalau Pak D saya kenal betul, walaupun beliau kurang-kurang kenal. Pada zaman dulu beliau di Dinas Pertanian, saya belum pindah ke provinsi dan terpilih dari Bupati di sini. Jadi saya di Biro Pemerintahan Pak Kepala, termasuk pemekaran Sambas pesisir yang masih tertunda. Tadi tidak disinggung, kita dorong terus untuk kemajuan, berbagi. Provinsi Kalimantan Barat juga tetap mendorong Provinsi Papua saya untuk tetap. Saya dengan Pak Prabasan tumpul ke orang-orang. Pernah demo kami di Kementerian. Nah yang lainnya, kepada tokoh masyarakat, kita yang muda-muda ini jangan malu bertanya kalau masih abu-abu. Kalau soal pintar, energik, ingin berubah, saya yakin di tempat kita inilah tempatnya. Tapi itu tadi, kadang-kadang perubahan itu memerlukan tahan dulu, karena ada yang harus dipikirkan. Jadi kita yang muda-muda belajar dengan orang-orang tua. Jadi pintar, tapi harus diiringi dengan bijaksana. Jadi kebijaksanaan itu tercipta karena ada pengalaman. Dan kita belajar dengan orang-orang tua. Di sini banyak tokoh Kabupaten Sambas, tokoh masyarakat. Kemudian juga belajar dengan Wali Kota Sitawang. Karena yang lebih tua, sing bebas kan. Masih ada ke Pak? Pak D, sing bebas. Masih ada ya. Jangan lupa itu. Kalau pesan-pesan yang lain termasuk perbatasan, lalu itu sudah Pak Akbar sudah. Saya kenal Bu Yuliarti juga, kami pernah sama-sama makan Indomie di mana tuh? Stambul malam itu pulang. Bu Bupati yang dulu kelaparan. Ternyata ada Indomie bos di Stambul. Tiga malam itu kita bisa pulang dari Finlandia. Mudah-mudahan itu bisa ditemukan. Dan saran saya satu, perkuat litbang kerjasama dengan perguruan tinggi. Di sini kan sudah ada perguruan tinggi. Jadi hasil kajian-kajian beliau itulah yang bisa diambil untuk kebijakan pemerintah Kabupaten Sambas. Terakhir saya pesan Pak Bupati, saya dari Kapol Sulu asli. Ternyata Gahan Buaya itu ada dua kabupaten yang menghasilkan. Kapuasulu dan Sambas, tolong diurus, jangan itu dilarang.
terutama yang sudah budidaya. Terakhir saya pesan juga bersama-sama untuk kita selesaikan kawasan industri Semparu untuk mendukung Gerbang Lintas. Ini saya masih karena asisten buat mengkoordinir itu masih ada status lahan yang Kabupaten Sambas 6 hektar lebih kalau tidak salah. Kita ada berapa puluh hektar dan ada di Kutai. Nanti kita sama-sama menyelesaikannya. Dan terakhir saya dukung minta dukungan untuk jalan PHJD menuju Temajo untuk mendukung pembangunan kawasan pariwisata di sana. Nanti akan dilaunching dan saya harapkan kita kawal betul-betul berkaitan dengan kualitas jalannya karena itu IPA 40 miliar dari pemerintah pusat. Saya diminta Pak Gubernur untuk mengawal dan kemarin sudah dibahas di sini progresnya. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian dari hati yang dalam saya mohon maaf jika ada tutur kata dan gerak-gerik yang kurang berkenan dalam kapasitas saya mewakili Pak Gubernur Kalimantan Barat. Jadi mohon dimaafkanlah maklum anak muda pengalaman belum ada kata-kata masih kadang-kadang cepat, kadang-kadang lambat, kadang-kadang tak terdengar. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, selamat pagi dan salam damai sejahtera untuk kita semua. Kami mohon untuk tetap berada di tempat. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami mengundang untuk sesi pertama